Dapat ini, siluman nying-nying. Ih, dapat dua anjing. Sumpah ya, kalau mau bayarin nih karakter ini nih, gue jual asli. Gue takut diluk teman-teman. Diluk apa enggak Kiki ini? Ya. Ih, dapat dia lagi anjing. Goblok. So please sapakara sarakabar sabarakarai sarak sarakap whatever. Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama gue Fisang. Dan akhirnya gue update lagi setelah sekian beribu-ribu tahun lamanya gue nge-update. Karena VGA gue rusak teman-teman, bener-bener rusak, yaitu artefak gitu. Gara-gara ini komputer gue tinggal render, gak mati itu 5 hari berturut-turut tiap minggu teman-teman. Jadi ya udahlah begitu, jadi rusak teman-teman. So, jadi VGA baru, karakter baru juga teman-teman ya kan. Genshin Impact sekarang update untuk yang ke versi gua nggak tahu tuh, lupa 3,4 atau berapa gitu. So, jadi langsung aja nggak usah lama-lama, makin main mari kita main. Oke teman-teman, jadi sini gua udah di map Mesir ya teman-teman. Gua udah di Egyptian yang di sini, yang bosnya Al-Hatem yang sangat-sangat geli-geli ya. Gua kira musuhnya susah gitu, nggak taunya susah juga anjing. Oke, langsung aja. Jadi gue pengen F3 ya di sini. Gue pengen ngegacap ini si Al-Hatem, si tukang mikir ya teman-teman. Karena di trailernya mikir, introduction karakternya mikir, semua pokoknya dia tuh suka mikir teman-teman. Oke, jadi langsung aja teman-teman, di sini gue akan memakai metode nying-nying ya kan, yang mohon satu kali sampai 9 kali, terus selebihnya 10 gitu aja biar lama juga teman-teman durasinya. Di sini gue pure free to play teman-teman, jadi nggak ada namanya yang gue beli-beli. Dari awal gue main Genshin Impact sampai sekarang gue belum top up teman-teman. Jadi gak usah banyak bacot lah, langsung aja nih, mohon satu kali ya. Bismillah, bismillah ya, bismillah. Ya, lewati. Dapat apa ini? Ya, sinyan. Bismillah. Sinyan udah konstel. Ya. Dua ya teman-teman. Nih tiga teman-teman. Tiga, masih biru, lewati. Empat teman-teman. Karena sebenarnya gue nggak terlalu demen sama Al-Hatem ini teman-teman, cuman dia tuh kayaknya OP banget teman-teman, overpower banget, dan kebetulan di inian gue belum ada yang OP lagi selain Xiao gitu. Nah, gue pengen ini baru aja, suasana baru, gantiin Xiao gitu. Ini udah kelima kali dan ini udah keenam kali teman-teman, 6 kali ya. Elah, ayolah. Nih kalau sampai habis keterlaluan si MiHoYo. 7 kali juga nyet. Oke, 8 kali. Aduh. 8 kali, 9 kali, ya. Yeah. Aduh. Terus baru kita 10. Gue tuh rada enggak tega teman, karena ngumpulin primogem tuh susah banget kalau free to play. Bismillah, bismillah. Harusnya dapat loh gold. Dih, enggak gold anjrit. Dapat ini, siluman nying-nying. Woi, ya kali udah berapa kali tuh. Ya, dapat dia lagi. Kalau bisa gue jual tuh karakter. Iya. Ah! Tinggal 4 kali, cok. Ih, anjrit. Ih, dapat 2 anjing. Sumpah ya, kalau mau bayarin nih karakter ini nih, gue jual asli. Langsung lanjut. Eh, sumpah sih kalau nggak dapet sih. Ya. Ih, dapet dia lagi anjing. Goblok. Ih, bener-bener. Ya, dia lagi anjing. Eh, sumpah ini. Terakhir. Nggak terakhir sih. Please ya. Gue takut diluk teman-teman. Diluk apa enggak Kiki ini? Duh, jangan dong, please dong. Ini dapat dragon sebane, cuy. Dia lagi anjing. Akhirnya. Akhirnya lo pulang. Lo udah ngabisin primogem gue, eh. Gue sebenarnya nggak terlalu suka banget nih sama si om satu ini, cuman OP banget temen-temen. Jadi alhamdulillah dapet, yay. Screenshot dulu, bikin orang kesel ya kan.
Oke, teman-teman. Jadi seperti itu, ini dia inian saya tinggal 2. Jadi biasanya tuh saya menuker ini aja, teman-teman. Wes. Nih bentar lagi nih, banyak yang cosplay ini, lihat aja apa gumoh-gumoh tuh. Oke, teman-teman. Jadi alhamdulillah gue dapat. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Mungkin next-nya gue bakal bikin video untuk nge-build dia kali ya. Mungkin gue pakai artefak apa atau gue mungkin pakai senjata apa yang free to play, benar-benar free to play, teman-teman. Jadi gue nggak ada top up, jadi kita main senang-senang aja gitu kan. So jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. See you next video.